Ya guys, saya kembali memperlihatkan aktivitas olahraga saya pagi ini. Dan saat ini saya kira-kira 200 meter terakhir untuk cooling down, berlari santai. Setelah sebelumnya saya menyelesaikan jogging sejauh 5,4 km. Ya, sekarang sudah pukul 8.37. Cuaca dilaporkan tetap cerah. Dan masih banyak juga yang berolahraga, meskipun sebagian sudah selesai istirahat. Di sini juga mana guys, sorry. Di sini juga ada tempat swab antigen dan PCR guys, yang di apa? Yang dikerjakan oleh Face Lab. Ya, bagi sahabat yang pingin swab antigen maupun PCR dapat ke sini. Yang antigen sekitar 15-20 menit dapat hasilnya, yang PCR 6 jam seperti yang diinfokan mereka. Ya guys, saya sudah menyelesaikan 2 putaran berlari santai di parkiran klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini. Ini dia guys, dan selanjutnya saya akan berjalan santai menyelesaikan aktivitas olahraga jogging saya. Ya, mungkin jam 9 persis saya sudah harus beranjak dari sini karena ada beberapa hal yang akan saya kerjakan hari ini. Iya guys, ini putaran ketiga saya berjalan kaki dalam rangka menyelesaikan jogging saya ya, setelah jogging 8 putaran lari di jogging track eksekutif ini sejauh 5,4 km menurut Adidas Running, aplikasi yang saya gunakan. 2 putaran di pelataran parkir klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini, berlari santai, dan ini saya berjalan kaki 3 putaran. Ini adalah putaran ketiga. Ya, cuaca dilaporkan masih cerah, dan menjelang pukul 9 ini masih banyak pegiat olahraga, bahkan ada yang baru memulainya sekedar berjalan kaki ya, karena memang weekend. Mohon maaf sebentar guys, saya sambil meneguk air yang sangat nikmat saat kita dahaga. Ya, saya akan habiskan ini ya guys. Ya, apakah sahabatku sudah berolahraga? Weekend mestinya saat yang paling baik untuk berolahraga. Ya, oke, saya lanjutkan ya guys. Hari ini saya memang sengaja agak lebih cepat sedikit, setengah jam aja sih ya, karena sekira jam 9 saya sudah harus selesai berolahraga, sampai di rumah mandi dan sarapan,
karena saya hari ini tidak ada layanan musik, saya berencana akan ke ladang kami, ke kebun kami di Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Bogor Barat. Sudah lama sekali tidak ke sana karena belum ada waktu yang longgar. Dan nanti dari sana akan ke Pasar Baru untuk mengambil jas atasannya saja yang baru saya jahitkan. Sudah lebih 3 minggu rasanya, guys, ya karena belum sempat ke sana. Ya mungkin nanti kalau bisa sampai sore akan melanjutkan pengetikan kor sorry pengetikan lagu buku ND. Dan seperti biasa saya kalau hari Sabtu dan Minggu malam menikmati beberapa pertandingan sepak bola yang ditayangkan Mola TV. Biasanya guys saya betah di rumah hari Sabtu dan Minggu. Ya, oke guys, saya akan selesai 3 putaran dan 3-4 menit lagi saya akan pulang. Rasanya enak sekali berolahraga hari ini. Cuacanya sejuk, cerah, angin berhembus, jadi sangat nyaman berolahraga pagi ini. Ya sahabatku semua, saya tidak bosan-bosan mengajak kawan-kawan untuk membagi waktunya, ya menyediakan waktunya untuk berolahraga. Setidaknya pada akhir pekan seperti ini, kalau harus bekerja kantoran atau rutin memang bekerja dari Senin sampai Jumat, dengan berolahraga pastilah tubuh kita menjadi sehat dan sistem sirkulasi, metabolisme, pencernaan dan sebagainya akan menjadi baik adanya. Ya, di sini masih banyak juga pegiat olahraga dengan beragam aktivitasnya. Ini saya perlihatkan di belakang saya, guys. Ya. Kami yang mendambakan kesehatan tubuh dan berkomitmen mewujudkannya dengan berolahraga. Ya, oke guys, demikian dulu yang dapat saya bagikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, selamat marpesta. Selamat melayani kawan-kawan penyedia jasa musik dan lainnya. Selamat bersenang-senang bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan, tetap prokes, jauhlah kita dari COVID-19 dan bahaya penyakit atau bahaya apapun. Dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, guys. Bye.